Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel catatan bidan Siska Kali ini kita akan membahas teori terkait dengan perkembangan pendidikan bidan di Indonesia Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya Perkembangan pendidikan bidan dimulai sejak zaman Belanda, yaitu pada tahun 1851 Seorang dokter militer Belanda bernama Dr. Wandenbos membuka pendidikan bidan untuk perempuan pribumi di Batavia tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya larangan bagi perempuan pribumi untuk keluar rumah. Kemudian setelah tahun 1851, pendidikan bidan mengalami kekosongan atau vakum kurang lebih selama 51 tahun. Pada tahun 1902, pendidikan bidan dibuka kembali khusus untuk perempuan pribumi di Batavia dan pada tahun 1904, pendidikan bidan dibuka untuk wanita Indo di Makassar. Kemudian, pada tahun 1911 atau 1912, pendidikan tenaga keperawatan dari lulusan HIS atau SD 7 tahun khusus laki-laki secara terencana dimulai di RSUP Semarang dan Batavia dengan lama pendidikan 4 tahun. Kemudian, pada tahun 1914, peserta didik wanita pertama dan bagi perawat wanita yang lulus dapat meneruskan kependidikan kebidanan selama 2 tahun. Pada tahun 1935 sampai dengan 1938, pemerintah kolonial Belanda mulai mendidik bidan lulusan mula atau setingkat SLTP. Kemudian, pada tahun 1950 sampai dengan 1953, dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung, dengan lama pendidikan pada awalnya satu tahun kemudian menjadi tiga tahun. Kemudian, pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat atau SPR, ditambah dua tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan. Kemudian pada tahun 1974, mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, departemen kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah Pada tahun 1974 selama kurang lebih 10 tahun, pemerintah tidak menghasilkan tenaga kebidanan. Pada tahun 1981, dibuka kembali pendidikan bidan diploma 1 dari SPK. Pada tahun 1985, dibuka program pendidikan bidan yang mendapat ikatan dinas. Pada tahun 1989, secara nasional dibuka kres program pendidikan bidan A dari SPK selama satu tahun. Pada tahun 1996, mulai diberlakukan bidan tidak tetap atau bidan PTT dengan kontrak tiga tahun. Di tahun yang sama, IBI bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nurse Midwife mengadakan training of trainer Kemudian pada tahun 1995 sampai tahun 1998, IBI dan Mothercare bekerja sama melakukan pelatihan dan peer review bagi bidan di rumah sakit, di puskesmas, dan juga bidan di desa. Pada tahun 2000 pendidikan bidan ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu diploma 3 atau D3 kebidanan, kemudian diploma 4 atau D4. Sampai ke jenjang pasca sarjana atau S2.